Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulina wa nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ba'd. Terus kalian jemaah tarawih Masjid Al-Baqarah rahimakumullah. Mari kita syukuri bersama. Malam hari ini kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk salat tarawih. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik, tema kita pada malam hari ini adalah seputar zakat. Saya ulas sedikit ya. Zakat itu maknanya adalah ada unsur tazkiyah dan tamyiah ya. Yaitu kesucian dan pertumbuhan atau perkembangan. Nah, secara istilah zakat itu merupakan yaitu ibadah berupa mengeluarkan sebagian harta dengan jumlah tertentu dengan ketentuan tertentu dan diserahkan pada orang yang berhak. Ini pengertian umumnya. Dan tentang zakat ini yang sudah sangat masyhur ma'ruf tentang perintah ya, aqimus shalah wa atuz zakat. Ya. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakatnya. Atau ayat yang berupa perintah yang cukup tegas ya. At-Taubah 103, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna shalataka sakanun lahum. Jadi ambillah dari harta mereka sebagian dari harta mereka sebagai sedekah, sebagai zakat yang fungsinya tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Baik. Nah, zakat ini Bapak sekalian ya, kalau simpelnya ini kan cuma dua ya, yaitu zakat fitrah atau zakatul fitr dan zakat mal. Hanya dua asalnya, yaitu zakatul fitr ini adalah yang dengan zakat fitrah di Indonesia populernya. Kalau istilahnya sebenarnya zakatul fitr. Satunya zakatul mal ya, zakat harta. Nah, harta ini ya untuk zakatul fitr itu mujma, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha, para ulama. Yang beda paling takarannya antara 2,5 sampai dengan 3 kg setiap jiwa. Kemudian bagaimana hanya dengan yang tidak mampu ya, tidak mampu mengeluarkan ya, dibantu oleh yang mampu supaya tiap jiwa kaum muslimin dikeluarkan zakat fitrahnya atau zakat fitrahnya. Jadi untuk yang ini saya kira tidak perlu pembahasan yang lebih detail ya. Prinsipnya nanti paling ada pembahasan mengenai apakah bisa dengan uang ataukah harus dengan makanan pokok atau dengan bagaimana. Kalau melihat ilatnya, karena hukum itu berputar dengan ilahnya, dengan konsiderannya, adalah untuk memastikan bahwa kaum muslimin semuanya tanpa kecuali di hari raya itu tidak ada yang tidak bisa makan. Nah, ini sebagian besar menafsirkannya adalah makanan pokok. Padahal itu sebenarnya belum tentu juga. Kalau kita mau objektif, di kota, misalnya di kota ini, apakah betul kalau orang itu punya beras dia pasti bisa makan di hari raya itu? Belum tentu kan. Kalau dia gak punya kompor, dia gak punya apa sayuran, dia hanya punya beras saja, maka dia gak bisa makan juga. Padahal tujuannya adalah supaya hari itu dia bisa makan untuk menjadi pembeda. Namanya zakatul fitr adalah untuk memastikan bahwa hari satu Syawal itu hari makan ya, berarti harus bisa makan, bukan harus punya makanan pokok, tapi harus bisa makan ya. Tetapi juga tidak mudah untuk kita jawab, misalnya gimana kalau uang, karena kalau uang itu
kadang-kadang hari raya pertama juga nggak ada orang jualan. Ya, jadi ini memang jawabannya sebenarnya tidak harus. Kalau pendapat saya bukan harus makanan pokok atau bukan harus uang, tetapi memastikan hari satu Syawal itu hari berbahagia, bergembira karena bisa makan. Itu prinsipnya. Ya. Teknisnya bagaimana? Apakah uang? Apakah makanan pokok? Apakah mungkin apa namanya sudah berupa siap untuk dimakan? Itu masalah teknis yang nanti berkaitan dengan kondisi real dari orang miskin yang kita maksudkan. Prinsipnya harus bisa makan, dan memang ada yang dimakan dan bisa makan dan nyatanya memang makan, ya, bukan punya beras titik, punya uang titik, padahal yang ternyata nggak bisa, nggak ada yang dimakan. Ini adalah prinsipnya. Nah, mal, zakat mal ini yang mujma alaih ada lima yang wajib dizakati. Ada zakat pertanian, zakat peternakan, zakat perniagaan, zakat emas dan perak, dan yang kelima zakat rikas atau ma'din, ya, zakat temuan maupun zakat pertambangan. Jadi lima itu saja. Nah, lima ini yang disebut dengan mujma alaih, wajib, ya. Jadi kalau mau dihafalkan, sebenarnya kalau sholat itu lima waktu, kalau zakat itu enam jenis. Itu yang mujma alaih, yang telah disepakati itu wajib. Satu zakat fitrah atau zakatul fitr, kemudian zakat pertanian, zakat peternakan, zakat emas dan perak, zakat perniagaan, dan zakat rikas atau temuan dan barang tambang. Itu saja. Nah, lebih dari itu, misalnya yang populer sekarang misalnya zakat profesi, ya, zakat penghasilan, ini memang belum mujma'ah, masih mukhtalaf alaih, masih dipersisihkan di kalangan para fuqaha. Tetapi karena di Indonesia ini sepertinya sudah jadi tren, sudah umum, ya, maka untuk zakat pertanian mungkin di kota-kota juga kurang, ya, kurang populer. Kalau mayoritas yang langsung berkenaan biasanya adalah zakat profesi, itu yang paling banyak, ya. Nah, zakat profesi ini pertama secara nisab itu sama, ya, 2,5%. Nah, yang mulai beda adalah apakah ada haulnya apakah tidak, ya. Bagi yang tidak menyatakan ada haulnya, maka setiap dia itu dapat gaji, maka disitulah dia keluar zakatnya. Tapi bagi yang mengkiaskan itu ada haulnya, maka butuh waktu setahun hijriah. Dan haul itu adalah patokannya yang paling penting adalah tersimpannya harta selama setahun tanpa pernah down, tanpa pernah berkurang dari nisab. Itu baru namanya punya kewajiban zakat. Ini urusan haul, ya, dan nisab itu begitu. Misalnya gini, tentang penetapan zakat profesi itu ada dua standar. Pertama ada emas, yang kedua ada perak. Kalau emas berarti kurang lebih sekarang 8 juta. Jadi maksudnya seseorang yang punya penghasilan 8 juta selama setahun, dia wajib zakat. Itu untuk yang nisabnya emas. Kalau nisabnya perak, itu lebih ringan lagi. Maaf, tadi saya bilang 8 juta itu sebulan, berarti kurang lebih 80 juta, maaf. 85 gram itu berarti 85 juta, kira-kira kalau sejuta per gramnya. Itu haul setahun. Nah, kalau perak itu lebih rendah lagi, hanya sekitar 595 gram, berarti kalau 10 ribu ya sekitar, hanya sekitar 6 juta setahun, ya. Jadi orang punya penghasilan 500 per hari, per bulan, kalau 12 bulan haulnya itu, maka dia sudah wajib zakat. Kalau itu konteksnya zakat profesi atau zakat penghasilan, ya, zakat karyawan lah gampangnya gitu, pegawai gitu. Nah, ini tentang takarannya, ya, itu ulama berbeda pendapat, ada yang pakai emas, ada yang pakai perak, silakan. Nah, kalau yang perak punya maksud, tujuannya supaya semakin banyak yang mengeluarkan zakat, karena kalau hanya 6 juta setahun, banyak sekali yang punya kewajiban untuk zakat. Tapi kalau 80 juta ini tidak banyak, itu sudah di atasnya UMR, ya, kalau di jauh di atas UMR kalau di Kota Malang, ya.
Nah, yang perlu kita cermati adalah definisi harta sampai dengan nisab yang itu seringnya kita masih berbeda mengenai harta yang dimaksud itu harta yang bagaimana. Apakah misalnya orang dapat gaji ya dalam sebulan misalnya 10 juta. Itu otomatis dia itu punya wajib zakat. Kalau dalam konteks ini belum tentu. Karena apa? Karena maksud dari nisab itu adalah harta yang tersimpan. Sekali lagi ya, harta yang tersimpan pada kita selama setahun haul itu. Contohnya begini, jenengan digaji 10 juta. Tetapi bulan itu kalau bahasa kampanye nabungnya hanya 1 juta, yang lainnya habis untuk kebutuhan. Maka yang disebut harta ini 1 juta itu. Yang dihitung itu bukan 10 jutanya tapi 1 jutanya yang terendap, yang mengendap di tabung itu berapa. Itu namanya harta itu. Jadi zakat itu dikenakan atas simpanan, bukan atas pemasukan. Ya, masukan bisa 20 juta, bisa 30 juta, tetapi realnya yang tersimpan berapa? Karena apa? Ada hubungannya dengan haul. Haul artinya usianya harus setahun dalam keadaan bertengger di atasnya nisab. Lah kalau misalnya ternyata harta itu hanya mampir sehari gaji, setelah itu langsung dibelanjakan habis, tinggal 500 ribu, bagaimana cara menghitungnya? Kalau disebut 10 juta, misalnya nggak bisa. Nah ini yang paling penting untuk zakat profesi itu. Jadi pertama adalah mengenai kalau apa kadernya sama 2,5%. Yang kedua adalah menggunakan nisab takarannya apa? Apakah emas semoga perak? Kalau emas sekarang kira 80 juta setahun, kalau perak sekitar 6 juta setahun sudah kena zakat. Ya. Yang ketiga adalah haul itu adalah ukurannya harta yang tersimpan yang melebihi nisab selama setahun. Misal dapat 3 bulan bertengger di atas 80 juta misalnya. Ini kalau pakai emas ya. Maka dia selama 3 bulan itu dia wajib zakat. Tetapi kan nunggu setahun masih kurang 9 bulan. Tiba-tiba bulan keempat drop dia tinggal 60 juta. Maka langsung hapus itu. Langsung dimulai dari nol lagi. Nanti bulan kelima dia itu muncul lagi 80 juta, ngitung dari bulan pertama lagi. Seterusnya gitu. Jadi memang dia itu hartanya harus mengendap, harus dingin pada dirinya itu selama setahun. Itulah yang namanya perpaduan al-nisab dengan hal sih. Baru setelah itu dihitung 2,5%-nya. Nah, gitu. Nah, tetapi aturan ini bukan untuk dicurangi, ya bukan. Tetapi memang untuk bicara apa adanya. Misalnya apa? Ini ada dalam kitab Ihya Ulumuddin ya, Al-Ghazali itu ada seorang faqih ya, seorang ulama besar yang sangat paham tentang zakat ini. Dia punya harta sangat banyak, mengendap jauh di atasnya nisab, ya berlipat-lipat. Nah, kurang sehari dua hari dari haul itu dijual semuanya. Dijual semuanya. Ya, dirupakan yang lain ya, sehingga dia enggak kena zakat peternakan, zakat pertanian, enggak kena zakat perdagangan. Waktu itu kan belum ada zakat profesi, enggak ada. Ya, zakat emas perak. Dia rupakan bukan pada aset yang kena zakat. Sehingga akhirnya tahun itu dia tidak kena zakat. Baru sehari setelah lewat haul itu dia beli lagi aset semula ya, terus begitu. Nah ini artinya apa? Menghindari aturan. Tentunya bukan gitu maksudnya. Yang tadi kita sebutkan memang natural, memang sewajarnya saja. Bagaimana misalnya seseorang yang masih kondisi baru memulai usaha atau bekerja ya. Jadi penghasilan dia itu tabungan dia itu mepet terus berdekatan dengan nisab ya. Misalnya kalau emas ya
kisarannya antara 70-80, 70-80. Sudah stabil 80 juta, artinya sudah nisab, tiba-tiba kontrakan habis, sehingga dipakai untuk kontrak rumah yang 10-15 juta, sehingga ngedrop lagi, bangkit lagi, anak-anak putus sekolah, berkurang lagi, terus begitu. Akhirnya apa? Akhirnya beberapa bulan tuh gak pernah sampai nisabnya. Yang begitu ngitungnya bukan dari awal, ngitungnya kapan? Ya kapan dia naik lagi di atas nisabnya, baru kemudian dia dihitung dari bulan pertama lagi, seterusnya demikian. Nah, ini untuk memudahkan kita mengingat, itu ada 3 unsur. Yang pertama adalah yang namanya terkena zakat itu adalah harta yang mengendap, yang mengendap dan jumlahnya di atas nisab dan waktunya tidak kurang dari 1 tahun. Itu prinsipnya. Ini saya kira untuk yang populer ya, karena ini menyangkut zakat profesi ya. Kalau zakat yang lainnya nanti saya terangkan, zakat peternakan unta misalnya. Jadi ada yang punya unta bukan? Ada. Jadi saya kira enggak relevan ya untuk dibahas ya. Atau zakat unta misalnya ya, 5 unta zakatnya 1 domba. Nah, misalnya begitu. Tapi masih enggak punya unta ya, hanya untuk cerita saja nanti. Saya kira yang paling populer ya itu. Terus yang kedua adalah, masih ada waktunya, bisa ya, tentang zakat emas dan perak. Nah, ini juga yang perlu kita tegaskan ibu-ibu ini biasanya, khususnya. Jadi zakat emas itu hanya berlaku, pertama nisabnya ada 55 gram ya, emas ya, kalau itu sudah. Nah, tetapi maksudnya adalah sama hal juga, mengendap juga, sama prinsipnya. Tetapi dikecualikan adalah untuk perhiasan. Jadi emas yang dipakai sehari-hari untuk perhiasan, apakah kalung, anting, gelang, dan sejenisnya, itu berapapun beratnya, itu tidak masuk kena zakat. Misalnya begini, kita ibu-ibu punya perhiasan, gelang, kalung, anting misalnya 1 kilo misalnya. Terus punya emas lempengan, emas batangan misalnya 100 gram. Yang kena yang mana? Ya, 100 gram saja. Gitu. Tetapi sekali lagi ini bukan untuk akal-akalan ya, tapi memang sewajarnya saja ya. Karena Allah tahu ini kita sedang ngakali apa enggak, itu Allah yang Maha tahu gitu ya. Itu perkecualiannya untuk zakat emas atau perak seperti itu. Kemudian untuk zakat perniagaan, ini juga saya singgung sedikit yang mungkin perlu dibahas. Yang lainnya sama kayak tadi, mudahnya ngitungnya hal ya, kemudian nisabnya adalah emas. Nah, kemudian mengendap juga sama. Ada tambahnya lagi adalah pertanyaan, bagaimana kalau perusahaan itu masih punya hutang, atau kita ini memang punya bisnis tapi kita punya hutang ya. Maka penghasilan itu harus dikurangkan dengan hutang yang akan dikenakan dengan zakat ya. Sebenarnya itu sama dengan pesan walaupun tidak langsung, kalau memang kita punya harta untuk membayar hutang, maka bayar dulu hutangnya. Jangan dihitung zakatnya, tapi biar dulu hutangnya selesaikan, baru kemudian sisanya itu dihitung kewajiban zakatnya. Kira-kira begitu urutannya. Jadi untuk zakat bisnis atau perniagaan jual beli ya, itu adalah setelah dikurangi dengan hutang-hutang usahanya itu, dan mengendap sama selama setahun dengan jumlah minimal yaitu 85 gram emas gitu. Nah, untuk pertanian itu dibedakan 2 saja, yaitu 5% atau 10%, tergantung kepada sumber daya yang dipakai ya. Dan ini adalah air ya. Kalau pertanian itu irigasinya itu gratis, airnya itu tidak membayar, maka dia zakatnya 10%. Tapi kalau dia itu membayar, airnya membayar, maka 5%. Itu kira-kira yang membedakan. Nah, kemudian takarannya yang berbeda sedikit ya. Kalau pertanian itu
untuk standarnya makanan pokok, misalnya beras, jagung, kedelai dan sejenisnya, itu kurang lebih 700 kg untuk apa namanya yang sudah terkelupas kulitnya ya, siap untuk dimasak ya. Itu 700 kg. Kalau yang masih ada kulitnya itu 1,4 ton ya. Dan itu tidak pakai haul ya. Dia langsung kapan dia panen maka dikeluarkan 5% atau 10% dari panennya. Kalau lebih dari 7 kuintal maka dia wajib zakat, kurang berarti tidak wajib untuk dizakati. Saya kira itu habis kalian. Kalau rikas ya, rikas artinya barang temuan, ini juga beda sedikit dengan yang lainnya, itu 20%. Kita nemu barang berharga ya, tanpa nisab apapun, tanpa haul apapun ya, berapa kita temu uang 1 juta keluarkan 20% semuanya ya. Ma'din atau barang tambang kembali ke 2,5% ya. Itu saya kira patokannya. Mudah-mudahan ini bisa mengingatkan kita dan bisa kita bagi sebagai pedoman. Tapi mengingat forumnya kurang tepat untuk dibahas lebih detail lagi, mudah-mudahan ini bisa dipahami secara globalnya saja. Selanjutnya mudah-mudahan kita semuanya, yang lebih penting lagi adalah kita semuanya tersadarkan, menyadari ya bahwa zakat adalah merupakan kewajiban kita, bagian dari rukun Islam yang 5, dan itu merupakan bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kita beriman adalah kita mau keluar sedekah ya, zakat dan infak sedekah dan yang lainnya. Wallahul muwaffiq. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.